Halo semuanya, salam olahraga. Balik lagi bersama gue Rizky, channel Rizky Frian. Kali ini, gue akan menyampaikan berita dari sepak bola Eropa terbaru lagi. Tetapi simak videonya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Berita pertama yaitu resmi, Diego Costa gabung Atletico Mineiro. Mantan striker Chelsea, Diego Costa telah bergabung bersama Atletico Mineiro secara gratis. Pemain berusia 32 tahun itu sepakat untuk tanda tangan kontrak bersama tim Brazil itu hingga Desember 2022. Costa menghabiskan 8 bulan berstatus tanpa klub setelah kontraknya diputus lebih awal oleh Atletico Madrid di pertengahan musim kemarin. Atletico Mineiro telah mengonfirmasi kedatangan sang striker dan menuliskan dalam laman resmi mereka, Diego Costa kini pemain Galo. Berita selanjutnya itu, Sevilla resmi gaet bek kiri Swedia di Euro 2020. Sevilla resmi mengumumkan kedatangan Ludwig Augustinsson dari Werder Bremen pada Minggu. Bek kiri berusia 27 tahun itu ditebus dengan harga sekitar 5,5 juta euro dan diikat kontrak hingga musim panas 2025. Meski belum mencatat penampilan di laga kompetitif, Augustinsson sudah langsung mencetak sejarah baru. Ia merupakan pemain Swedia pertama yang memperkuat Panji Los Rojos Blancos. Augustinsson menghabiskan 4 tahun di Bundesliga. Sang bek membuat 115 penampilan selama waktunya di Bremen dan mencetak 3 gol. Sementara untuk timnas Swedia, ia berhasil mencetak 5 gol dalam 36 pertandingan yang didapatkan. Berita selanjutnya itu, keputusan sudah dibuat, Paul Pogba pilih gabung Real Madrid tahun depan. Gelandang andalan MU Paul Pogba dikabarkan sudah membuat keputusan soal masa depannya, yakni akan bergabung dengan Real Madrid pada tahun depan. Hingga kini, belum ada kesepakatan soal kontrak baru yang terjalin antara kedua belah pihak. Kini seperti dilansir Daily Star, Pogba diklaim sudah membuat keputusan bahwa ia tak akan memperpanjang kontraknya bersama Manchester United. Artinya, ia akan pergi dengan status bebas transfer pada tahun depan. Tak hanya itu, laporan tersebut juga menyebut bahwa hasrat Pogba adalah bergabung dengan Real Madrid. Kepergian Zidane dari kursi pelatih rupanya tak berpengaruh terhadap keinginan Pogba merapat ke tim ibu kota Spanyol tersebut. Berita selanjutnya itu, berapa gol musim ini, Son? Son Heung-min langsung membuka keran golnya saat menghadapi Manchester City. Mampukah ia memperbaiki catatannya di Premier League musim lalu? Son Heung-min menjadi penentu kemenangan Tottenham Hotspur kala menjamu Manchester City pada Minggu malam. Golnya pada menit 55 menjadi awal yang bagus buat The Lily Whites dan untuk catatan pribadinya. Penyerang asal Korea Selatan itu musim lalu membuat 17 gol di Premier League. Itu adalah tren terbaiknya sejak menjejak tanah Inggris pada 2015. Bahkan sepanjang karirnya di berbagai kompetisi liga. Son semacam ingin menunjukkan bahwa ia adalah pencetak gol yang bisa diandalkan. Lalu apakah ini berarti Son bakal langsung pasang target tinggi? Saya akan mencoba melakukan yang terbaik dari pertandingan ke pertandingan. Saya akan mencoba bermain buat tim, kata Son kepada Sky Sport. Berita selanjutnya itu, Gerard Pique tugaskan 4 kapten Barcelona siap potong gaji. Gerard Pique menegaskan bahwa seluruh pemain Barcelona yang punya status kapten tim siap untuk memangkas gaji mereka demi klub bisa mendaftarkan jumlah pemain baru supaya tidak menyalahi aturan. Jordi Alba dicemooh publik Camp Nou pada saat laga antara Barcelona melawan Real Sociedad karena ada rumor yang menyebutkan bahwa bek kiri berusia 30 tahun itu tidak menerima jika gajinya sampai kena pangkas. Sikap Pique mendapat banyak pujian karena dirinya rela berkorban untuk pemotongan gaji.
supaya Barcelona bisa mendaftarkan Memphis Depay, Eric Garcia, dan Remanats sebelum laga pekan pertama La Liga dimulai. Pique tidak mau ada isu yang menyebutkan bahwa Alba atau pemain lainnya yang menjabat kapten tim tidak sejalan dengan dirinya. XMI itu menilai bahwa ada salah info yang diterima oleh publik. Berita selanjutnya itu, Philippe Coutinho terdepak dari skuad Barcelona, jadi merapat ke Lazio. Pelatih Barcelona Ronald Koeman akhirnya tak memasukkan nama Philippe Coutinho ke dalam skuadnya untuk laga pembuka melawan Real Sociedad. Koeman seakan menyampaikan pesan tegas bahwa ia tak akan memasukkan Coutinho ke dalam rencananya musim ini. Tak hanya itu, nomor punggung 14 yang sebelumnya menjadi milik Coutinho kini sudah berganti pemilik. Pemain muda asal Albania, yaitu Remanats, yang kini mengenakannya. Kabar terakhir menyebut bahwa Barcelona memang telah menawarkan Coutinho ke tim Serie A, yaitu Lazio. Bisa jadi, kini proses kepindahannya tengah dibahas serius. Selain Coutinho, Koeman juga secara tegas tak memasukkan nama Miralem Pjanic dan Samuel Umtiti ke dalam skuadnya. Sama seperti Coutinho, kedua pemain ini juga masuk daftar jual Barca. Berita selanjutnya itu, Barcelona incar dua striker Arsenal, Aubameyang dan Lacazette. Barcelona dikabarkan mengincar dua penyerang Arsenal, yaitu Pierre-Emerick Aubameyang dan Alexander Lacazette, untuk mengatasi masalah di lini depan mereka. Lacazette memiliki 1 tahun tersisa dari kontraknya di Emirates Stadium, dan tampaknya terbuka untuk bergabung dengan Barca. Seperti halnya Aubameyang, yang terikat kontrak hingga 2023. Nama pertama tampaknya tidak akan perpanjang kontraknya di Emirates Stadium. Sementara Arsenal mulai frustasi dengan kapten mereka, karena penampilannya justru menurun, setelah tanda tangan kontrak jangka panjang baru tahun lalu. Sport juga menyebutkan bahwa kesepakatan pertukaran pemain adalah kemungkinan yang bisa dilakukan, dengan Barca ingin menyikirkan sejumlah pemain pinggiran. Berita selanjutnya itu, mantap, Olivier Giroud makin kuat dengan AC Milan. Striker Olivier Giroud mengaku semakin kuat dengan AC Milan. Giroud mencetak 2 gol ketika AC Milan melawan Panathinaikos pada laga uji coba. Saya sangat senang, hari ini adalah pertandingan yang sangat bagus bagi saya, karena saya mencetak 2 gol. Pemain asal Prancis itu datang untuk meringankan beban yang dipikul Zlatan Ibrahimovic di lini serang AC Milan. Musim ini, AC Milan juga bertarung di Liga Champions. Giroud mengatakan, penampilan juga tergantung pada kekompakan tim. Saya tidak berpikir ini masalah pemain atau berapa banyak penyerang yang bermain. Tetapi, ada keinginan untuk bermain bersama dengan baik dan menciptakan peluang. Kayaknya sekian aja berita sepak bola kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info baru lainnya. Salam olahraga.